Usahawan Engku Imran memohon orang ramai menghentikan spekulasi berkenaan rumah tangganya bersama isteri iaitu Nur Nabila Mohd Noor yang sedang hangat diperkatakan. Imran turut menyelar tindakan segelintir pihak yang memberikan komen terhadap berita tentang rumah tangga mereka seperti tular di media sosial. Imran berkata sejak dahulu dia tidak pernah memberi sebarang respon berkenaan kabar angin yang berlaku dan kali ini mengambil pendekatan menjelaskan bagi mengelak fitnah berterusan. Saya terpanggil dan bertanggungjawab untuk berkata sesuatu dengan niat untuk menghindari fitnah dari tidak terkawal. Jangan kita komen seperti kita nampak sangat tidak bijak. Jangan kita komen seperti kita kenal sangat orang yang kita langsung tidak kenal. Jangan kita komen macam kita tidak akan ada ujian yang menanti. Jangan keluarkan kata-kata atau hasilkan cerita macam kita tiada agama, katanya. Imran berkongsi perkara itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di Instagram miliknya pada malam Jumaat. Selain itu, Imran berkata dia pernah memberitahu Nabila bahawa ketiga-tiga perkahwinan mereka sebelum ini bukanlah satu kegagalan. Namun masih perlu mencari kebahagiaan masing-masing. Jelasnya lagi, hanya mereka yang pernah berumah tangga yang memahami setiap ujian perkahwinan dan menyifatkan ia adalah sebuah takdir yang tertulis. Sementara itu, Imran turut berpesan orang ramai menghormati privasi Nabila dan jangan menambahkan beban pada keluarga mereka. Tambahnya, dia dan Nabila akur dengan takdir ini dan menerima segalanya dengan hati terbuka.